kan benar-benar orang yang pemakan segalanya dan gak milih tempat kan. Kadang memang yeah. bukan aku bilang makan di tempat yang salah tuh menyebabkan begitu, cuma kadang ada tempat yang mungkin pilih gak fit juga bersih. Kadang bukan hanya tempat pinggir jalan ya, ada restoran juga mungkin yang mungkin kurang bersih atau apa, aku gak tahu dapetnya dan gak mau seuzon itu dapatnya dari makan di mana. Cuma ada beberapa tempat yang kita ini mungkin karena aku mungkin kebal kali ya perutnya ya. Jadi aku mau makan yang semurah apapun tuh nggak pernah diare. Tapi dia mungkin karena mungkin badannya juga lagi drop, jadi kayak tiba-tiba sakit. Karena apa yang dia makan selalu yang aku makan juga. Jadi mungkin karena badannya juga lagi drop aja. Agak dikontrol nggak sih sejak sakit ini makan-makanan? Oh, enggak lah, kita nggak pernah kontrol makanan. Aku sama Sana orangnya rada cuek. Cuma mungkin sekarang nasi putih kita ganti. Kita lebih memilih makan nasi merah dibanding nasi putih karena nasi putih kan nggak terlalu bagus ya, memang gulanya juga tinggi. Jadi ya udah diganti nasi merah, walaupun Mas Anang awalnya nggak mau. Tapi aku bilang perut kamu udah buncit, aku kayak kawin sama om, oh, mau lah. Terus dia langsung oh iya udah. Kalau nggak digituin nggak mau dia, jadi sekarang agak kurus. Jadi sempat ngelihat apa mantau juga yang makanannya apa mas suaminya mas. Kalau nggak dipantau sama saya, ntar dipantau orang. Sedikit yang Instagram.